대표팀이 많은 것은 Terima kasih untuk support. See you in Jakarta. Sampai jumpa. Latihan Timnas Indonesia dijaga ketat hingga membuat supporter berusaha melihat latihan tim merah putih dengan mengintip karena ditutup triplek. Timnas Indonesia menjalani latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu, 8 September 2024. Dari pantauan bolasport.com di Stadion Madya, Jakarta sejak pukul 17.30 WIB, supporter sudah menunggu para pemain Timnas Indonesia. Banyak supporter yang menunggu kedatangan skuad Garuda dari anak kecil, perempuan, hingga orang tua telah menanti mereka. Bus Timnas Indonesia pun datang dan terlihat memasuki Stadion Madya pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Para pemain ini memasuki gerbang utara dan supporter pun langsung berlarian mendekati bus pemain. Akan tetapi, tak ada yang bisa karena bus para pemain langsung masuk ke stadion. Setelah tiba, skuad Garuda pun langsung mempersiapkan diri untuk menjalani latihan. Para pemain pun langsung dipimpin oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Dalam latihan ini Jay Itzes dan Kauna Kauna hanya latihan ringan dengan para pemain melakukan operan bola satu sama lain. Belum ada latihan taktik sama sekali yang diberikan oleh pelatih asal Korea Selatan. Untuk latihan ini memang dijaga ketat, bahkan setiap lapangan ditutupi oleh triplek dan kain. Supporter dipastikan tak bisa masuk karena pagar pun ditutupi triplek oleh pengelola GBK. Manajer Timnas Indonesia pun mengatakan bahwa untuk latihan ini memang dijaga super ketat. Dari pengamanan untuk para pemain hingga tim pelatih pun dijaga ketat. Bahkan dalam latihan di lapangan pun terlihat ada anggota kepolisian yang memberikan perlawanan kepada Jay Itzes dan kawan-kawan. Dari Polri ada 20 orang, dari PSSI ada 10. Jadi 30, ujar Sumarji. Sesuai instruksi ketua umum agar anak-anak dijaga karena apa ini kan banyak yang tidak gunakan masker DSB, jadi kita tidak inginkan seperti dulu. Dengan dijaga ketat maka keamanan dan keselamatan kesehatan pemain pelatih betul-betul terjaga, tuturnya. Kapten Timnas Australia, Matty Ryan, akan mewaspadai penuh Timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 September mendatang. Skuad Garuda akan turun dengan kekuatan penuh dan disertai dengan dukungan puluhan ribu supporter yang akan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah menahan imbang Arab Saudi, Indonesia dalam kepercayaan tinggi untuk mengamankan poin sempurna. Apalagi, Australia baru saja tumbang dari Bahrain beberapa waktu lalu. Matty Ryan menjelaskan, Indonesia akan lebih percaya diri saat berhadapan dengan timnya. Bermain di laga kandang tentu membuat mereka lebih nyaman. Apalagi, Indonesia dikenal memiliki supporter fanatik dan selalu memberikan dukungan terbaik. Pertandingan di Indonesia ini, hal yang sama juga akan terjadi. Akan ada banyak penonton, mereka telah menunjukkan kualitas mereka, tidak hanya saat melawan Arab Saudi baru-baru ini, tetapi juga di masa lalu. Dan fokus kami beralih kepada mereka dan membuat rencana permainan untuk memberikan hasil bagi kami dan tentu saja Australia, kata Matty Ryan. Kiper AS Roma ini menegaskan bahwa Australia akan membawa misi kebangkitan. Kekalahan dari Bahrain harus segera merek lupakan dan berusaha memberikan yang terbaik saat melawan Indonesia. Indonesia dalam tren positif setelah sukses mencuri poin dari Arab Saudi. Mentalitas yang selalu kami coba dan terapkan dalam setiap pertandingan adalah untuk menghormati setiap lawan yang akan kami hadapi, dan itulah yang pantas mereka dapatkan. Jika Anda memasuki sebuah pertandingan, dengan rasa hormat yang salah.
entah itu terlalu menghormati seseorang atau kurang menghormati seseorang. Maka hal tersebut dapat merugikan, lanjutnya. Mati berharap timnya bisa mendapatkan hasil terbaik saat melawan Indonesia. Mereka juga tidak akan memandang remeh skuad Garuda yang tampil baik sejauh ini. Jadi yang pertama dan terutama, kami selalu melakukan pendekatan terhadap permainan, dan kami membicarakannya secara kolektif. Tentang memastikan bahwa kami fokus pada aspek tersebut dan memberikan rasa hormat yang tepat yang pantas diterima oleh lawan, tutupnya. Apalagi pada sesi latihan tim Australia, mereka sampai repot-repot memasang kain hitam mengelilingi area lapangan latihan. Hal itu juga menjadi pertanda bahwa Australia sedang dalam tekanan yang besar. Bek keturunan yang main di FC Twente, Mees Hilgers dipastikan akan menjalani proses naturalisasi usai salaman dengan ketum PSSI, Erik Thohir. Menariknya setelah Mees Hilgers segera menjadi calon pemain timnas Indonesia, bek keturunan lain seharga 69,53 miliar rupiah yaitu Kevin Dix memberikan kode. Hal itu diketahui dari postingan Ragnar Oratmangoen yang membagikan selebrasi usai menjebol gawang Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan tersebut, Kevin Dix turut berkomentar. Ia merespons postingan Ragnar dengan emoji tepuk tangan. Sontak komentar Kevin Dix langsung menjadi sorotan warganet hingga disukai sampai 10.000 kali serta mengundang banyak komentar. Nama Kevin Dix sendiri adalah pemain keturunan Grade A. Sebab, ia punya pengalaman mentereng di Eropa. Pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah dan kanan ini berkarier di FC Copenhagen. Ia bahkan sudah mencicipi kompetisi Liga Champions. Sama seperti Hilgers, pemain berusia 27 tahun ini juga sempat dirumorkan menjalani naturalisasi di era Jordi Amat dan kawan-kawan, tapi sayang prosesnya tidak dilanjutkan. Menarik dinantikan apakah setelah Hilgers memutuskan untuk dinaturalisasi, maka Kevin Dix bakal segera menyusul untuk menambah kualitas lini belakang timnas Indonesia. Selanjutnya kabar datang dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3, yang mana Indonesia bakal disambangi Australia. Berikut update skuad timnas Indonesia jelang berhadapan dengan Australia di match kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan timnas Indonesia kontra Australia akan berlangsung di SUGBK, Selasa 10 Oktober 2024. Kedua tim meraih hasil berbeda di pertandingan pertama grup C. Australia kalah di kandang sendiri, sementara Indonesia menahan imbang Arab Saudi di laga away dengan skor 1-1. Sebelumnya Mees Hilgers dan Eliano Reijgers bakal menjadi tambahan amunisi terbaru timnas Garuda di putaran ketiga. Lantas kapan keduanya akan menjalani debut? Berkas kedua pemain ini sedang diproses untuk secepatnya mendapatkan status WNI. Dengan jadwal yang ada, mereka diprediksi baru akan tersedia pada bulan Oktober mendatang. Mereka akan dipersiapkan berlaga melawan Bahrain dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain tersebut akan semakin menambah kekuatan Indonesia yang membawa misi lolos ke Piala Dunia. Meski belum resmi bisa membela timnas Indonesia, Mees dan Eliano sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Hal yang sama juga sempat terjadi pada Jordi Amat dan Sandy Walsh sambil menunggu semua proses selesai. Mees dan Eliano berada di pemusatan latihan skuad Garuda jelang pertandingan melawan Australia. Mereka juga ikut dalam latihan yang dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong. Ini jadi langkah tepat agar mereka segera menemukan chemistry dengan pemain lain di timnas. Dalam sesi perkenalan, Mees Hilgers mengakui bahwa berada di timnas adalah sebuah kebanggaan. Selain itu, dia mendapatkan sambutan hangat meski baru menjadi bagian skuad Garuda. Tak sampai menunggu laga antara Indonesia versus Australia, Mees Hilgers harus meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Belanda. Hal yang sama juga dirasakan oleh Eliano Reijgers. Dia cukup lega akhirnya bisa merasakan latihan bersama timnas Indonesia. Selain itu, pemain PC Zwolle ini sudah tidak sabar untuk segera debut dengan skuad Garuda. Setelah memberikan sambutan, semua pemain timnas memberikan tepuk tangan kepada Mees dan Eliano. Terima kasih semuanya.
Saya senang berada di sini bersama Timnas Indonesia. Dan saya tidak sabar untuk bermain bersama kalian, tutupnya. Dua pemain asal Belanda siap-siap ber-KTP Indonesia. Kedua pemain ini adalah Mees Hilgers dan Elianore Ijders. Berkas kedua pemain ini sedang diproses untuk secepatnya mendapatkan status WNI. Dengan jadwal yang ada, mereka diprediksi baru akan tersedia pada bulan Oktober mendatang. Mereka akan dipersiapkan berlaga melawan Bahrain dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, semua proses harus segera dikebut agar Shin Tae-yong semakin banyak memiliki opsi pemain. Seperti yang beredar kabar di aplikasi X, Menpora Dito Aryo Tejo hari ini telah menerima berkas kedua pemain tersebut dan langsung membuat surat rekomendasi. Hal ini dikebut karena DPR telah memasuki hari terakhir rapat, karena periode 2019-2024 hampir berakhir. Dua pemain tersebut akan semakin menambah kekuatan Indonesia yang membawa misi lolos ke Piala Dunia. Meski belum resmi bisa membela Timnas Indonesia, Mees dan Eliano sudah menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Hal yang sama juga sempat terjadi pada Jordi Amat dan Sandy Walsh sambil menunggu semua proses selesai. Mees dan Eliano berada di pemusatan latihan skuad Garuda jelang pertandingan melawan Australia. Mereka juga ikut dalam latihan yang dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong. Ini jadi langkah tepat agar mereka segera menemukan chemistry dengan pemain lain di Timnas. Dalam sesi perkenalan, Mees Hilgers mengakui bahwa berada di Timnas adalah sebuah kebanggaan. Selain itu, dia mendapatkan sambutan hangat meski baru menjadi bagian skuad Garuda. Menurutnya, ini adalah momen yang luar biasa dalam karirnya. "Saya senang berada di sini, luar biasa," kata Mees Hilgers. Hal yang sama juga dirasakan oleh Elianore Ijders. Dia cukup lega akhirnya bisa merasakan latihan bersama Timnas Indonesia. Selain itu, pemain PC Zwolle ini sudah tidak sabar untuk segera debut dengan skuad Garuda. Setelah memberikan sambutan, semua pemain Timnas memberikan tepuk tangan kepada Mees dan Eliano. "Terima kasih semuanya. Saya senang berada di sini, bersama Timnas Indonesia. Dan saya tidak sabar untuk bermain bersama kalian," tutupnya. Mees Hilgers dan Elianore Ijders kabarnya sudah bergabung dalam sesi latihan Timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dalam waktu dekat. Skuad Garuda telah memulai langkahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan ini. Tim asuhan Shin Tae-yong itu memberi kejutan dengan menahan Arab Saudi di kandangnya, King Abdullah Sport City Stadium. Dalam duel yang berlangsung di Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB tersebut, Timnas Indonesia berhasil memetik 1 poin berkat hasil imbang 1-1. Bahkan, skuad Garuda sukses unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19, yang mengenai Sandy Walsh. Menjelang jeda turun minum, Arab Saudi menyamakan skor melalui Musab Fas Al-Juair, yang tendangannya mengenai Kelvin Verdong. Aksi heroik Martin Paes di bawah mister gawang, termasuk menggagalkan penalti Arab Saudi, membuat Timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin berharga ini. Pada laga berikutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengurus proses naturalisasi 2 pemain tambahan. Mereka adalah Elianore Ijders dan Mees Hilgers, yang telah diumumkan oleh sang ketum PSSI pada Jumat, 6 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada keesokan harinya, Sabtu, 7 September 2024, ini, muncul kabar dari akun Football Indonesia di media sosial Instagram bahwa kedua pemain sudah mulai ikut berlatih bersama skuad Timnas Indonesia.
Keduanya terlihat mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia dalam unggahan akun Instagram tersebut. Hal seperti ini memang kerap terjadi sebelumnya, seperti yang dilakukan Kelvin Verdonk pada Juni lalu saat hendak dinaturalisasi. Kini, mungkinkah Hilgers dan Reijers mengikuti jejaknya untuk laga kontra Australia? Jawabannya adalah tidak. Hilgers dan Reijers baru dikonfirmasi akan menjalani proses naturalisasi, dan itu masih panjang sebelum mereka melakoni debut bersama Timnas Indonesia. Masih ada sidang di DPR RI, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan kemudian restu dari FIFA untuk mereka beralih federasi dari Belanda ke Indonesia. Laga kontra Australia akan digelar 3 hari lagi, jadi itu adalah hal yang mustahil bagi Reijers dan Hilgers tersedia dalam laga tersebut meski sudah ikut berlatih. Kendati begitu, keduanya masih mungkin untuk tersedia pada 2 laga berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar di bulan Oktober. Sebagai informasi, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dan Cina pada laga tandang di bulan Oktober tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah resmi mengumumkan Mees Hilgers dan Eliano Reijers sebagai 2 calon pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia. Desas-desus mengenai calon pemain naturalisasi tambahan sudah beredar selama beberapa waktu lalu, seiring dengan munculnya kabar di media sosial. Hilgers dan Reijers dikabarkan menyewa seorang tukang cukur yang diminta oleh mereka untuk memangkas rambut jelang menghampiri kedutaan. Kemudian, klaim dari sebuah akun media sosial X atas nama Maurice0545 mengatakan bahwa Hilgers sudah berada di Senayan. Hilgers disebut akan menghadiri pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat dijumpai oleh media di Jakarta pada Jumat, 6 September 2024, sore tadi WIB, Erick Thohir masih belum mau berbicara, namun mengonfirmasi bahwa ada 2 yang sedang diproses. Saya belum salaman. Ada 2 pemain yang dinaturalisasi, kata Erick kepada awak media di Ayana Mill Plaza, Jakarta. Namun, sang ketua umum PSSI kini telah mengonfirmasinya melalui unggahan di media sosial Instagram pada Jumat, 6 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tadi sore ada banyak teman wartawan menanyakan kabar Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Ini saya sudah ajak makan malam bareng dan salaman, tandas Erick dalam unggahan terkininya di Instagram. Namun, hal ini nampaknya masih belum menjawab kebutuhan pelatih Shin Tae-yong sudah lama menantikan striker baru. Sebagai informasi, Mees Hilgers merupakan seorang bek tengah untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie, FC Twente. Sedangkan Eliano Reijers adalah bek kanan untuk PEC Zwolle, yang juga berlaga di Eredivisie. Patut ditunggu apakah masih ada tambahan pemain naturalisasi lagi setelah ini, mengingat Hilgers dan Reijers bukanlah penyerang seperti yang dibutuhkan Shin Tae-yong. Selagi Mees Hilgers dirumorkan gabung, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini berusaha untuk terbang lebih tinggi dengan melakoni 2 perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan asuhan Shin Tae-yong itu baru saja meraih 1 poin penting saat bertamu ke markas Arab Saudi di King Abdullah Stadium pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Debutan teranyar, Martin Paes tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang utamanya saat mampu menepis tendangan penalti pada babak kedua. Melihat penampilan gemilang dari pemain naturalisasi teranyar itu membuat ketum PSSI, Erick Thohir kembali ingin menambah amunisi dari penggawa keturunan untuk merapat ke Timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa demi memenuhi target memiliki 150 pemain dari semua kelompok skuad Garuda, PSSI kembali ingin melakukan proses naturalisasi.
Saya selalu bilang kita perlu 150 pemain, ini saya bilang sebagai sistem, kayak mesin jadi semuanya itu menjadi sebuah komponen besar yang saling mendukung, ujar Erick Thohir di Ayanami Plaza. Jakarta pada Jumat, 6 September 2024. Erick Thohir menyebut jika saat ini PSSI sedang memproses dua nama baru untuk segera dinaturalisasi demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Kendati begitu, mantan presiden Inter Milan itu tidak memberikan kejelasan terkait dua pemain itu, utamanya isu Mees Hilgers yang jadi salah satu nama yang bakal dinaturalisasi. Saya belum salaman dengan Mees Hilgers, ada dua pemain yang diproses untuk dinaturalisasi, jelas Erick Thohir. Desas-desus Mees Hilgers menjadi salah satu nama calon pemain yang hendak dinaturalisasi PSSI mencuat dengan kabar yang menyebut jika dirinya tiba di Jakarta. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki darah Indonesia yang kini berposisi sebagai bek tengah untuk FC Twente, klub top Liga Belanda 2024-2025. Kabar kedatangan Mees Hilgers ke tanah air itu disampaikan oleh ketua Ultras FC Twente, Maurice, di akun Twitter alias X pribadinya, Maurice0545, pada Kamis, 5 September 2024. Dalam cuitannya, Maurice menyebut bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, telah dilanjutkan, namun belum ada keterangan resmi soal sang pemain grade A itu. Dari PSSI, rumor semakin kuat setelah Mees Hilgers diketahui saling follow di Instagram dengan ketua umum PSSI, Erick Thohir. Apalagi, ketum PSSI itu memberikan petunjuk dengan menyebut jika timnas Indonesia masih kekurangan striker andal. Kalau kita lihat, kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor begitu, tutup Erick Thohir.